Halo, kembali lagi di channel Did You Know Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang 10 masjid terbesar di dunia. Pertama, ada Masjid Al-Haram. Juga dikenal sebagai Masjid Agung Mekah, adalah sebuah masjid yang mengelilingi Ka'bah di Mekah, di Provinsi Mekah, Arab Saudi. Masjid ini memiliki luas sekitar 356,000 meter persegi dengan kapasitas 4 juta orang. Kedua, ada Masjid Nabawi yang terletak di kota Madinah, Saudi Arabia. Masjid Nabawi adalah sebuah masjid yang dibangun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun 623 Masehi. Masjid ini terletak di jantung Madinah dan merupakan situs ziarah utama yang berada di bawah pengawasan penjaga dua masjid suci. Masjid ini memiliki luas sekitar 384,000 meter persegi dengan kapasitas 1,500,000 orang. Biasanya Muslim yang pergi umrah atau haji kurang lengkap kalau tidak mengunjungi masjid ini. Ketiga, ada Grand Jamia Mosque adalah kompleks budaya yang sedang dibangun di Bahria Town Karachi, Pakistan. Ketika selesai, kompleks tersebut akan mencakup apa yang akan menjadi masjid terbesar di Pakistan dan terbesar ketiga di dunia menurut kapasitasnya. Masjid ini akan mampu menampung 800,000 jamaah sekaligus. Luas masjid ini sekitar 200,000 meter persegi. Keempat, ada Masjid Al-Aqsa. Adalah sebuah bukit di kota tua Yerusalem yang telah dihormati sebagai tempat suci dalam agama Yahudi, Kristen dan Islam. Selama ribuan tahun, masjid ini mampu menampung sekitar 400,000 jamaah dengan luas total sekitar 150,000 meter persegi. Kelima, ada Masjid Faisal. Masjid Faisal adalah Masjid Nasional Pakistan yang terletak di kaki Bukit Margale ibu kota Islamabad. Pembangunan masjid dimulai pada tahun 1976 setelah hibah $28 juta dari Raja Saudi Faisal. Masjid ini memiliki luas sekitar 130,000 meter persegi dan mampu menampung 300,000 orang. Keenam, ada Masjid Istiqlal yang terletak di kota Jakarta, Indonesia. Masjid Istiqlal atau dalam bahasa artinya Masjid Kemerdekaan adalah masjid terbesar di Asia Tenggara dan masjid terbesar keenam di dunia. Memiliki luas bangunan sebesar 24,200 meter persegi di atas tanah seluas 98,247 meter persegi dan mampu menampung sekitar 200,000 jemaah. Ketujuh, ada Tashu El-Masajid. Adalah sebuah masjid yang terletak di Bhopal, Madhya Pradesh, India. Ini adalah masjid terbesar di India dan salah satu masjid terbesar di dunia. Masjid ini dapat menampung kurang lebih 175,000 jemaah dengan luas 23,000 meter persegi. Kedelapan, ada Jamkaran Mosque. Adalah salah satu masjid penting utama di Jamkaran, sebuah desa di pinggiran kota Qom, Iran. Masjid yang terletak 6 km timur Qom ini telah lama menjadi tempat suci, setidaknya sejak tanggal 22 Februari tahun 984 Masehi. Masjid ini dapat menampung 150,000 jemaah. Kesembilan, ada Masjid Jama' Al-Jazair. Juga dikenal sebagai Masjid Agung Al-Jazair adalah sebuah masjid di Algiers, Al-Jazair.
Ini menampung menara tertinggi di dunia dan merupakan masjid terbesar ketiga di dunia setelah Masjid Agung Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah serta Masjid Sultan Qaboos Grand Mosque di Oman. Pembangunan masjid dimulai pada Agustus 2012 setelah kontrak pemerintah Aljazair senilai 1 miliar euro. Masjid ini memiliki luas sekitar 200 ribu meter persegi dan mampu menampung 120 ribu orang. Kesepuluh, ada Masjid Hasan II. Adalah masjid terbesar di Afrika dan terbesar kesepuluh di dunia. Menaranya adalah menara tertinggi kedua di dunia dengan ketinggian 210 meter. Masjid ini terletak di Casablanca, Maroko. Masjid ini dapat menampung 105 ribu jamaah dapat berkumpul untuk solat, 25 ribu di dalam aula masjid dan 80 ribu lainnya di luar tanah masjid. Demikianlah 10 masjid terbesar menurut kapasitasnya yang ada di dunia. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel kami. Karena itu sangat membantu kami agar bisa lebih berkembang lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.